Assalamualaikum dan salam hormat. Doakan saja kami tidak cedera berbekalkan hanya 3 pemain pertahanan tengah skuad Harimau Malaya. Kini dilihat baik-baik saja bagi menghadapi 2 aksi persahabatan di Jordan minggu ini. Dengan nama seperti Irfan Zakaria, Dominic Tan dan Aidil Zafwan Abdul Razak, selain beberapa nama dalam plan B jurulatih Tan Chen Ho, ia sepatutnya tidak memberi masalah besar kepada benteng akhir skuad negara. Saya rasa mungkin should be tak ada masalah untuk saya dan Irfan dan Dominic lah untuk sekiranya kalau kami tidak mengalami apa-apa kecederaan, kami akan terus beraksi untuk game pada dua game inilah. Dia memang saya kurang beraksi dalam minit permainan di Liga Malaysia, but macam Coach Tan selalu pesan sebelum datang national team, keep fit. Sentiasa bersedia untuk game akan datang, dan saya sentiasa bersedia lah jika diberi kejayaan untuk beraksi, dan saya sentiasa bersedia untuk menunjukkan aksi yang terbaik untuk skuad kebangsaan. Cheng Ho lazimnya membawa antara 4 hingga 5 pemain pertahanan tengah dalam setiap kempen antarabangsa Harimau Malaya. Namun kali ini dengan kecederaan Dion Kuls, selain kisah Syarul Nizam Ros Hasni yang kelaut, mau tidak mahu Harimau Malaya harus bersedia dengan apa yang mereka ada. Kapten skuad kebangsaan itu turut optimis Harimau Malaya mampu mencipta kejutan meraih keputusan seri berdepan Jordan dan Uzbekistan pada 2 aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 tersebut. Kuncinya setiap pemain perlu mengelak dari kerap melakukan kesilapan di atas padang. Malaysia yang menduduki ranking ke-154 dunia akan berdepan Jordan, pasukan ke-93 dunia, di Stadium King Abdullah 2 di Amman pada 11 malam esok, dan Uzbekistan di Stadium Antarabangsa Amman 9 Oktober ini.